Enggak bohong, saya enggak percaya. Udah Dido. Ternyata Dido itu bukan memberikan informasi tentang Indar. Dia malah nembak pelapor kita. Nembak Zahra. Ini gimana sih? Please, dengerin gue ngomong dulu. Udah ya, Mas, yuk. Cewek yang kemarin kan? Lu ngapain tuh, Mas, sama Dido, Mas? Dan bukan cuma ngobrol, tapi juga Dido memberikan uang ke wanita tersebut. Wah, ini ada kong kali kong apa? Jangan-jangan cewek ini cuma dibayar sama Dido untuk ngaku-ngaku sebagai calon istrinya Indar. Nah, berarti cewek ini bukan calon iya, istrinya. Makanya, bukan calon istrinya lagi lo. Dia dibayar sama Dido. Iya, makanya dari awal tuh aku udah curiga, Mas. Karena Dido suka sama lo, tadi gue denger semua. Iya, makanya. Kalian tuh ada apaan sih sebenarnya? Udah, jujur aja deh sama gue, Dok. Gue juga liat tadi lo dikasih uang kan sama Dido. Maksudnya apaan? Ya gue gak tau deh, tanya aja sama dia. Lo ngaku lo dibayar, kan? Ya, lo sekarang gue tanya, lo calon istrinya Indar bukan? Bukan. Jadi lo ngaku-ngaku karena dibayar sama dia? Karena gue dibayar sama dia. Sekarang bukan urusan gue lagi deh. Gue gak tau apa nih. Oke, sekarang lo tanggung jawab. Lo ngomong. Yang bikin berita dia meninggal tuh lo? Iya. Indar masih hidup. Indar ini belum meninggal. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah berita kematian Indar ini emang buatan Dido saja atau Indar juga terlibat dalam memalsukan kematiannya? Bang, kalau lu tahu Indar tuh seperti apa, lu pasti sakit hati, Ra. Udah lah, Do. Males gue sama lu kosong lo. Ra. Apaan lagi? Gue sayang sama lu, gue cinta. Gue gak peduli, gue mau cari tahu tentang Indar, udah. Gak ada yang harus tahu dari Indar. Apalagi? Lo gue suruh jujur aja gak mau, kan? Ya udah Mas, udah. Ini sih, Mas, saya lagi nyari konveksi yang bisa dikirim ke luar negeri. Kira-kira Mas tahu nggak ya? Gue samperin si cowok ini dan gue kenalan. Dan dia nyebutin namanya. Oh, gue Indar. Indar. Berarti bener kan cowok ini adalah Indar sesuai keyakinannya pelapor kita. Oke, bisa nomor telepon kita? Minta nomor telepon lah. Tapi ntar pacarnya marah nggak? Masih punya pacar nggak? Bener, masih gak punya pacar? Bener. Di miss call aja ya? Oke. Okay. Bentar dulu, gue nerima telepon. Oh iya, silakan. Iya, Dok. Mas, ini dimana? Oh iya. Bentar ya. Mbak Nessa ya? Iya. Oke, aku ada janji sebentar keluar, nanti aku hubungin ya. Oh iya, boleh, Mas. Makasih ya, Mas. Makasih ya. Iya, makasih. Dia keluar nerima telepon, dia mau ngapain? Coba kita lihat. Ini apa kali lah? Tunggu dikit. Dia sama cewek. Yuk, kita tetap ikutin ya. Gue mau nelfon sama Vian dulu nih, gue mau laporan ke dia. Ya, ntar telepon. Halo, Tuhan, Nes. Iya, Mas, jadi tadi aku udah sempat ngobrol sama dia. Dia juga udah minta nomor telepon aku. Dan dia kenalan sama aku, namanya Indar loh, bukan Danu. Oke, okay, fix, berarti Indar. Indar, kan? Oke, okay, terus? Terus gak lama kemudian, tadi dia ninggalin aku ke depan. Ternyata dia tuh kayak ketemuan sama cewek gitu, separuh baya gitu sih, Mas. Gak muda gitu loh, kayak tante-tante gitu. Terus dari itu dia cipiki-cipiki, terus dia pergi. Nah, sekarang aku masih ngikutin dia nih, Mas. Aku gak tahu juga dia sama tante-tante itu mau kemana. Oke, lo ikutin aja terus ya, ikutin terus ya. Oke, terus, yuk. Setelah gue ikutin, ternyata si Indar ini dan si tante-tante ini berhenti di sebuah rumah yang gue juga gak tahu ini rumah siapa. Dan gak lama kemudian mereka keluar dari mobil, mereka masuk rumah, dan keluarlah seorang anak kecil. Oke, Nes, video call nih. Gimana, Nes? Halo, Nes. Halo, Mas. Ini sekarang gue udah di depan rumah nih, Mas. Dia berhenti di sebuah rumah sama si tante-tante itu. Terus udah gitu dia turun. Ini mobilnya buat ini, Nes, ya? Gue lagi ngintip nih, Mas, dari depan rumah.
Dan kelihatannya dia tuh keluar sama anak kecil gitu loh, Mas. Gue juga nggak tahu itu anak siapa, tapi... Anaknya itu dari dalam rumah tersebut, dari rumah itu nih? Itu tuh, Mas. Dari dalam rumah. Oh, dalam rumah. Oke nih, kita lihat. Iya, Mas. Loh, mereka mau pergi. Anak siapa, Mas? Saya tuh nggak kenal sama anak kecil itu. Kita juga nggak tahu loh, jadi cewek ini nggak tahu kan? Oke, Nes, lo ikutin, Nes. Ayo cepet yuk. Ayo. Oke, gue langsung mutusin untuk menyudahi video call gue sama Mas Uya dan gue langsung buru-buru ngikutin mereka karena gue takut kehilangan jejak. Lo terpikir nggak kalau sebetulnya Indar tuh udah punya istri dan dia udah punya anak? Dia bohongin lo doang. Uang tabungan hilang, raib. Iya. Terus dia hilang dan dikabarkan meninggal. Iya, dikabarin meninggal. Dia nipu. Iya, tapi... Lo mau dibohongin. Aduh, dia kemana tuh? Gak kelihatan. Kok hilang? Kok gak ada sih? Belok kanan kali. Belok kanan kiri, Nes. Lurus kayaknya. Lurus ya. Ternyata mereka ini pergi ke sebuah toko mainan untuk membelikan si anak kecil ini mainan. Mudah-mudahan aja gak kenalin gue ya. Yuk. Bawa mobil si tante-tante ini. Berarti kan si Indar ini minjem mobil si tante-tante ini. Si Indar WhatsApp gue dong. Dia ngajak ketemuan gue di kafe. Oh my God. Dia ngajak gue ketemuan. Dia ngajaknya gue ketemuan di kafe langganan dia. Tapi gue pun ngajak si Indar untuk ketemuan di kafe langganan gue supaya gue sama tim udah bisa langsung masang ngeset kamera dan alat untuk nantinya ngejebak Indar. Aku tuh kecewa banget, Mas, dia bohongin aku. Terus dia udah mau nikah lagi sama aku. Masa sih dia tega-teganya bohongin aku, Mas? Oke, gitu. Tadi kan dia udah gue dari Nesa dan dia udah tukar-tukaran nomor telepon sama Nesa ya. Oke, Nesa akan menyamar ya untuk menggoda dia. Nesa nanti akan berpura-pura ngaret nggak datang-datang. Dan kita akan masukin lagi penggoda, saat dia nunggu kita masukin seorang cewek cantik. Penggodanya tuh kayak gimana, Mas? Ya pasti seksi, nanti kita akan lihat. Dia lagi janjian sama Nesa, tapi dia akan menggoda cewek lain gak kalau ada di sekitar situ? Tapi Nesa akan kita bikin nanti dia terlambat datang. Jadi istilahnya akan ada dua penggoda nanti yang bakal datang ke situ. Gue pun memutuskan untuk terus ngikutin Indar. Setelah itu ternyata Indar ini menuju kosannya Indar. Bang, kamera lo hati-hati bang, jangan sampai kelihatan, jemputin bang. Nesa video call. Coba betas. Nes, kenapa Nes?